Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini dari Sudrajat kembali harus menelan pil pahit, yakni jawaban nyelekit dari Haji Faisal. Karena kita tahu Dodi Sudrajat berencana mengajak Gala lagi untuk buka bersama. Dan kemarin juga sempat ada wacana bahwa Dodi Sudrajat ingin diundang untuk buka bersama Haji Faisal. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja. Kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini, like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Tribun Jakarta. Mau ajak Gala Sky Bukber? Dodi Sudrajat dapat jawaban nyelekit dari Haji Faisal. Mau mengajak cucu semata wayangnya Gala Sky buka puasa bersama? Dodi Sudrajat langsung mendapat jawaban nyelekit dari sang besan, Haji Faisal. Hal ini dikutip dari kanal YouTube Seleb On Cam News Selasa 5 April. Haji Faisal buka suara terkait rencana Dodi tersebut. Kalau orang berbuat baik kepada saya, misalkan satu orang baik ke saya akan baik ke 5 orang. Tapi kalau orang gak baik, kecuali kalau umpamanya gak terlalu terlanjur banget, itu tentu juga harus bertindak sesuai hukum yang berlaku, tuturnya. Kalau orang berbuat baik kepada saya, orang baik kepada saya, orang baik orang satu ya, saya baik, saya mungkin 5-10 orang. Tapi kalau orang enggak baik, saya kadang-kadang ya, yang pertama kadang diam, kadang enggak. Nah, saya simpel-simpel aja. Lebih lanjut, Haji Faisal menegaskan bahwa jika Dodi ingin bertemu Gala, tentu harus melewati mekanisme tertentu. Ia mengisyaratkan sikap Dodi yang seharusnya mendatanginya untuk meminta maaf. Tentu ada mekanisme yang ditempuh. Toh, saya kadang-kadang orang tersinggung aja, saya datang minta maaf. Saya merasa kamu tersinggung oleh saya minta maaf sama kamu, kata Haji Faisal. Ya, ini tentu tidak seperti itu, saya. Tentu tidak seperti itu. Ya, tentu ada mekanisme yang ditempuh. Tapi ada tetap cara yang ditempuh. Toh saya aja kadang-kadang saya tersinggung aja orang bagi saya sedikit. Saya dulu datang minta maaf, saya mau saya sampaikan saya dulu begini kamu, saya merasa kamu tersinggung oleh saya minta maaf sama kamu, begitu saya. Jadi tidak ada ujuk-ujuk. Memang kita nggak punya perasaan. Dalam kesempatan itu, Haji Faisal juga memperlihatkan seolah tidak ingin pihak besannya secara tiba-tiba datang untuk mengajak cucunya buka bersama. Ia bahkan menyinggung perihal hati dan perasaan yang seolah sudah terlanjur kecewa tersebut. Jadi gak ujuk-ujuk, emang kita gak punya perasaan, emang kita gak punya hati, tanya Faisal menyindir. Ayah mertua Faisal, Vanessa Angel, itu ingin masalah antara dirinya dengan Dodi harus diselesaikan dulu. Jadi kalau menurut saya sih harus clear dulu, diklirkan juga itu. Hingga saat ini Faisal berharap pihak Dodi memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga bukan secara tiba-tiba mengajak Gala untuk buka bersama. Kalau orang beritikad baik sama saya, ya pastilah saya menerima dengan baik. Makanya diklirkan dulu, ini ujuk-ujuk datang, berbuka, begitu. Kita harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kata Haji Faisal. Datang-datang ujuk-ujuk aja, orang sudah kita mungkin merasa tersinggung atau apa, kita kemudian datang-datang aja kita rasanya kurang tepat kalau menurut saya sih. Itu kalau saya, alam-alam lah pihak lain. Kemudian inilah komentar-komentar yang ada di Tribun Jakarta. Mau bukber dengan Gala? Emang Gala puasa? Terus Dodi ngerti puasa? Jangan kasih hati Pak Haji, karena Dodi kalau dikasih hati minta jantung. Benar Pak Haji, jangan kasih. Dia pikir apa yang selama ini dia perbuat tidak meninggalkan luka, bebal. Gala gak puasa Pak Dodi, kok diajak bukber. Dorot kata malu,
Katanya Gala anak zina. Dari Vanessa, anak Dorot sendiri segitu sangat menghina Gala Skek. Kok sekarang ingin bukber dengan Gala? Jangan dikasih Pak Haji. Dorot banyak bulus akalnya, nggak ada yang baik sikap dan mulut, seenak udel aja. Gala nggak puasa. Emang Codot beragama ya? Kok kayak bukan manusia beragama? Terlalu jahat sama orang, sama almarhumah, almarhum. Bahkan sama cucunya sendiri dizolimi. Udah lukain cucu besan, jor-joran, hina-dina, lalu ketawa-ketiwi, bertemu sekarang minta bukber kayak gangguan. Pantes anaknya bilang, codo. Hehehe, lo aja belum tentu puasa, Dot. Pakai modus ngajakin Gala, buka puasa, pret lah. Bapak ini jadi mainan buat kepentingan pribadi, jadi dikasih ide aneh-aneh. Kuar-kuar menghina cucu, tapi kok pamer mau bukber. Kelihatan ada udang di balik rempeyek, gak punya malu. Nah, begitulah. Masih banyak yang mendukung Pak Haji. Mantap Pak Haji. Pak Haji Faisal orang Minang, kok dilawan. Pak Haji itu nenek mama orang disegani. Orang yang beradab dan punya budi pekerti yang tinggi. Bukan kayak Dodi yang bicara saja tidak sopan, yang menghina anak cucunya. Pak Faisal harus ingat itu kata-kata si Dodi yang mengatakan Gala anak haram. Harus Pak Faisal ingat selalu. Kemudian ada yang mendukung sih. Benar sih, seharusnya ada komunikasi atau minimal pendekatan emosional dulu ke keluarga yang jagain Gala. Tapi kalau dilihat dari berita, emang pihak Dodi egois dan keras kepala kali ya. Udah mulai tenang, tapi sekarang malah ada aja yang diomongin aneh-aneh. Seharusnya kalau sudah selesai ya udah. Ada yang mendukung Dodi nih. Anonymous user. Ini Faisal, kuasai Gala. Gala itu dilahirkan oleh anaknya Dodi. Walaupun si Bibi ayah biologisnya, tetapi si Dodi punya hak juga sama Gala. Kenapa Faisal monopoli? Sudah monopoli jadikan Gala konten. Ingat Faisal, Anda punya Fuji. Anda menabur, Anda yang tuai. Nah, ini ada yang membela Dodi, guys.